lagi di Sumo Badrun. Kali ini di channel Bengkulu.com. Tergini Ekspresi. Yuk, kembali lagi di channel Terdasar, terkeke, tergini di channel Bengkulu Ekspresi.com. Tergini. Oke, kali ini saya Sumo Badrun, di mana konten Kelipu Lapar edisi street food. Saya kali ini mau mencari makan-makanan legend di Bengkulu. Yang pertama yang pengen aku cari ya, somai kojek atau sate kojek, pokoknya itulah. Tapi kalian pasti tahu karena mamang itu sangat legend, tapi bukan datang legend. Semoga be mamang tado. Kita tunggu sih dulu. Kita tunggu cak 2 tahun. A few moments later. Caknya mamangku udah nyola di situ. Apakah kita harus mencari ataukah standby di sini? Cari aja lah, lamu. Karena baun-baun legend itu lah menyentuh sanubari. Cang mamang kenyang, pasti yang meyakin. Kamu guys, mamang legend guys. Tadi kita nunggu sampai 2 hari. Kali itu mamangku nyuruh di bawah pohon. Cangnya emang legend mamang. Lah kita ngobrol-ngobrol tapi banyak orang. Cukup bentar. Mang, apa tadi nungguin mamang, mang? Di situ. Iya. Tapi, mamang emang stay di mana sebelumnya? Di Jami dulu, bentar. Di Jami utar, baru ke Siko. Di Jami sepi, meteran, siang hari, sini. Ke Siko. Project PS Putih. PS apa, mang? Pasir Putih. Pasir Putih. Tapi mamang dulu pernah jualan di makam-makam SD, tak? SMP 4. SMP 4, terus? Banyak sekali di sini. Tahun berapa, mang? Tahun 85. Tahun 85. Gerobaknya masih ke lama? Iya, masih bisa baru, bang. Baru. Oh, ada motornya. Oh, zaman now. Iya. Di depan mana, mang? Belum dibuat. Hah? Dengan bebe? Mama jualan di tahun berapa, mang? 85. 85? Nah. Sampai sekarang? Sampai sekarang, berapa tahun? Berarti, apa kok? 20 lebih ya? 24 ya? 34 tahun mamang. Berarti ambu belum lahir. Mamang kalau jualan ambu belum lahir. Masih selam itu. Apa yang mamang bertahan, mang? Sampai gini. Wah, jadi senang. Mamang bertahan tuh, mang? Larit. Larit? Yeah. Tidak ada niat jadi PNS. Oh, tidak. Tidak niat jadi PNS. Bagus. Tapi laris terus ya, mang ya? Alhamdulillah, laris terus. Keluarga ada, mang? Ada, Diko. Keluarga anak berapa, mang? Anak dua. Anak dua. Kalau mas, mamang rani. Mamangnya lagi rami. Tapi kita tunggu bentar, jangan sampai kita ganggu mamangnya, dak. Kita tunggu bentar, dari tadi gak putus mamangnya, legend. Kalau yang belum tahu, mamang kok, mamang legend kok jualannya di Pasir Putih, mang ya? Betul, betul. Standby dari jam berapa, mang? Dari jam 2. Dari jam 2? Ah. Standby dari jam 2. Datangnya jam 12:30. Biar gak habis, mang ya? Iya. Mang, sebelumnya namanya siapa? Belum kenalan, mang? Namanya Pak Abdul Muhid. Pak Abdul Muhid? Iya. Pak Abdul Muhid legend. Pak Abdul legend, mang ya? Iya. Sebelumnya berapa harganya, mang? Gue selawin rupiah dulu. Dulu? 85 selawin rupiah. Kalau gini? Gini, 3.000 bisa. 3.000 bisa. 4.000 bisa. Sampai ke atas. 1.000 udah bisa ya? 1.000 udah bisa. Kalau nak belanja dari mulai 2.000. Nah. Kalau 500, nih tampar mamang gue ke orang.
beli 1000 ya tampar 2000 minimal ya, mahal 1000. Iko bawa go dari rumah ke mana Iko bang? Oh, dua ini. Dua apa mas? Dua loyang. Dua panci yo. Dua panci. Emang varian Iko aja bang? Iko yang ini yang terakhir kali. Ada lagi sebenarnya ada datang lagi. Ada datang lagi buka mesin nak? Isinya apa aja bang? Ya telur yang besar. Telur yang besar. Terus cuman yang kecil-kecil emang ya? Iya. Kojek kan tuh banyak emang? Kojek itu nama kota saya. Apa tuh bang? Kota Jepara, Jepara Kusikarti. Oh, Kojek itu artinya guys, Kota Jepara. Kojek, Kota Jepara. Ya itu ke Somai lah emang ya. Bukan Somai, beda emang. Apa itu? Lebih ke makanan ciri khas Jepara emang ya. Amro dan Jumar, berapa gue kira, man? Berapa harga? Tidak, gasnya lebih dari itu. Kita cuci dulu. Mana rasanya oke? Okay. Apakah selain itu? Mamang kojek juga, bang? Ya. Kojek juga, mamang. Kali 5.000 aja, bang. Sama ada, bang? Ah, emang dari sini pedasnya, bang? Oh. Dari AC-nya itu beda, nah. Beda, Mang Yo. Dikocok juga, Mang. Oh, itu. Gantian, Mang. Oh, Mama sering maling gitu, Mang Yo. Kalasar. Gantian rumah. Oh. Bu. Cicipi dulu, ya. Dari bungkusnya, mewah. Cicip semua dulu. Tajen, kokil, kuahnya kan emang mamang buat apa? Ada resep? Ada resep memang. Ada resepnya, ada doanya. Oh, pakai doa mah? Tanpa doa ada berhasil. Tapi suka duka ada lah. Selama jualan ini. Ya, ada hujan, ada dalamnya. Hujan. Tapi nggak begitu. Santai emang ya. Yang kalau masalah kemarin kan kita lagi pandemi COVID-19 pengaruh dah mang? Ya. Tapi masih banyak yang jualan emang ya. Kalau nak buka usaha guys doa. Banyak orang buka usaha itu pakai doa mang. Iya. Emang. Tapi emang tidak bisa. Lebih ke apa tuh? Kayak rukunnya gitu. Kalau orang dikiranya mahal, harus ini terjangkau kan. Ayo, kesan legend hilang guys. Kalau juga enggak ada ya. Karena masuk ini apabila datang tidak ragu-ragu. Tapi asli guys. Enak. Balinya berapa, Bang? Kok kecil kan tuh habis ya? Kan habis ini nambah lagi. Ini nambah ya? Ini nambah lagi. Pernah gak sehari mamang tuh tidak ada yang jual, yang beli mah? Gak ada yang beli mah? Sehari? Gak pernah. Gak pernah ya? Pokoknya selalu. Tergantung cuaca apa, insya Allah habis tiap hari. Tiap hari habis? Amin. Kita doakan selalu mamang legend. Ya mang yo. Iya. Sekarang boleh nambah lagi. Kok nambah lagi? Tangkung lagi yo. Nambah lagi guys. Bentar lagi mang. Yeah. Asli. Mang kalau ada orang nggak buka cabangnya lah, mang? Ah, nggak. Kalau takut di kadali ya. Mendingan saya jual sendiri. Saya lanjut. Ngambang. Dua setengah. Doakan selalu mamang gue sehat guys. Biar kita bisa main ke situ terus. Ya sampai sama gratis emang ya. Iya. Ya mang. Iya lah TV mang. Ya. Baik guys. Kali ini kita di edisi street food. Taman Tasikmalaya.
Yang mana gitu? Mamang Gojek Pasir Putih. Meripu Mamang Gojek Pasir Putih yang dikatakan Mamang legend, Mang. Mamang tuh gelarannya legend di Bengkulu, Mang. Gak tau legend apa, pokoknya Mamang legend. Ternyata emang makanannya emang legend. Enak ya, guys. Mamang kok stay-nya di pantai Pasir Putih, Mang, ya? Pasir Putih, Mamang udah jualan 34 tahun, Mang. 34 tahun dan konsisten jualan Gojek. Mamang gak pernah tes PNS. Buka-buka sebelah gak pernah, Mang. Nah, jualan itu, saat jual Gojek. Itulah, guys. Kalau naik ke Siko, jajanannya harganya mulai dari 2.000, Bang, ya? 2.000 sampai ke atas. Kalau naik borong itu, Bang, ya, Siko? Boleh, Bang, ya? Boleh, ya? Ngomong-ngomong, motor Mamang gelok, ya? Pajak dibayar, Bang, ya? Bungkulu.com terkini. Terkini, Bang. Terkini. Sip. Oke, guys. Sudahin aja. Kali ini bersama saya Sumo Badrun. Jangan lupa untuk channel YouTube ini di subscribe, conteng, tekan. Oke? Oke, guys, terima kasih untuk hari ini untuk Mamang Gojek Legend-nya. Jangan lupa subscribe bengkuluexpert.com terkini, oke? Jangan lupa kasih lonceng. Jangan lupa juga follow media sosial yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya Sumo Badrun. Bye. Gojek.